الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أحي على الصلاة، أحي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan shaf. Merapatkan shaf ketika sholat berjamaah termasuk bagian dari kesempurnaan sholat jamaah. Karena itulah Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, beliau memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berusaha merapatkan shaf ketika sholat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Di antaranya yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajah." Barang siapa yang menutup celah shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat untuknya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah." Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Allah sambung dia. Sambung apanya? Allah sambung rizkinya, Allah sambung keberkahannya, Allah sambung rahmatnya. Allah putus dia, putus apanya? Allah putus rizkinya, putus rahmatnya, dan yang lainnya. Karena itu hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menyambung shaf dan ancaman bagi orang yang memutus shaf. Rasulullah SAW dalam banyak perintahnya ketika beliau mengawali sholat berjamaah, beliau menyuruh para sahabat untuk merapatkan shaf. Di antaranya seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat sebelum beliau mengawali sholat berjamaah, kata Nabi SAW, "Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq." Rapatkan saf-saf kalian. "Wa qaribu bainaha," dekatkan saf kalian. "Wa hadhu bil a'naq," dan rapatkan pundak-pundak kalian. Kemudian beliau mengatakan, beliau menyebutkan keutamaan orang yang merapatkan saf. "Falladhi nafsi biyadi inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annahal hadaf." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan itu masuk di celah-celah saf kalian seperti anak kambing. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dengan merapatnya saf akan menghalangi setan untuk masuk di celah-celah saf kita. Sehingga salat jamaah kita akan bisa lebih khusyuk, salat kita akan bisa lebih baik dibandingkan ketika di sana ada celah yang diisi setan. Karena itu kita bisa lihat bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan semacam ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi." Maka kami merapatkan pundak kami dengan pundak sebelah kami. Wa qadamahu biqadamihi. Dan kami merapatkan kaki kami dengan kaki orang yang berada di sebelah kami. Memakai sajadah ketika salat bukan sesuatu yang terlarang. Namun perlu Anda ingat bahwa terkadang lebar sajadah terkadang jauh lebih lebar dibandingkan posisi kaki Anda atau lebih lebar daripada pundak Anda. Karena itu izinkan orang lain untuk menginjak sajadah Anda dalam rangka merapatkan saf. Anda tidak mungkin menguasai satu sajadah Anda untuk Anda sendirian, karena bisa dipastikan nanti posisi kaki Anda akan terlalu melebar kangkang, atau posisi Anda akan memutus saf karena ada bagian yang renggang disebabkan orang lain tidak merapat ke kaki Anda. Dan cara untuk merapatkan saf sebagaimana keterangan Anas bin Malik yang tadi kita baca adalah dengan membuat saf itu rapat mengacu pada pundak. Rapatkan pundak kanan kiri Anda dengan pundak samping kanan kiri Anda. Kemudian setelah itu disusul dengan
kaki Anda merapatkan sehingga menyentuh kaki kanan kiri Anda. Acuannya pundak, kemudian disusul dengan kaki, sehingga wilayah sholat Anda tidak lebih lebar dibandingkan lebar dari badan Anda. Termasuk salah satu kekeliruan ketika ada orang yang kakinya jauh lebih lebar daripada pundaknya, sehingga pundaknya renggang sementara kakinya rapat. Demikian, semoga bermanfaat. Lurus dan rapatkan shaf.